Oke guys, selamat siang semuanya. Jadi di sini tuh aku bersama Warso. Le. Ganteng benar nanti ucapan toh? Ngawur. Arep melancarkan anu tekad niat usaha. Iya. Jadi aku tuh belum mandi ya. Bantuin dia gupek dari tadi nggak tahu sampai wes ora ngurus awake. Dan dia tuh sebenarnya arepe ngopo sampean iki? Arepe ngopo? Arepe jauh. Piye arepe jauh? Lek ngene iki kotor putih. Iki kotor putih lho iki. Oh, klambine to. Oh. Runtune. Arepe daftar dolan-dolan itu. Oh, daftar dolan-dolan. Lah kok mending men ngono pacakanmu gua ya men. Yo piye lek ndak ngene iki yo ndak iso. Iki wis sedemikian rupa. Iya, piye mbuh pecarane enggak. Pengen jadi pejuang rupiah iki. Ya dongakne lur. Muga-muga berhasil. Siap. Apa sing dadi kepinginan karo kekarepan iki. Lah, kumise kok ilang? Kumise tak ukur. Persyaratan kumis harus hilang. Anu dari negara. Wes. Lah, mau wes sarapan urung, kon dredeg. Aku wes imu lagi bar sahur aku. Bar sahur. Saiki iki cek bojo-bojone cek jam 12 yo ya. Ya iki kok gak buka di lemah. Wes buka sadan. Iya, pejuang poso bedeg. Nah, iki arep ngopo ceritane ngopo? Arep daftar kerja. Terus saiki arepe interview. Interview. Sian. Wis dipersiapno sakabehane. Mpun, Mbak. Kesan dan kesane aja ngewel ngono to, kene ajake kok ndredeg lu antara luwe karo ndredeg. Ndredeg luwe. Mergo pedhi iki apa? Anu ndredeg luwe barang yo campur pokoke kabeh ndredeg iki. Pucet kaya anu wong. Iki ora pucet, tre putih ganteng ngene kok. Pucet piye lho iki? Masak kok. Gambar-gambar kok kangen karo aku piye? Gambar-gambar kangen nene ya. Lek bepergian aja suwe-suwe. Gak iki wis. Pokoke ngene tok. Telu wis mbuh 3 menit, mbuh 3 detik. 3 jam ya wis ora roh, mending 3 menae. Semangat sementing aja ndedek. Nah dia tuh mau interview. Ceritanya mau interview tapi belum karena waktunya itu jam berapa? Setengah satu ya? 12.30. Saiki wis siap-siap. Mergane lek ora siap, engko malah kedendapan. Apa sih bahasa kedendapan iki? Anu. Bahasa apa ya? Bu. Kedendapan. Bahasa apa kedendapan iki? Pokoknya siap-siap dari sebelumnya. Prepare. Masih prepare. Jajal ngomong sing mambengi sing tak kon ngapal nih, Jajal ngomong. Isin, Mbak. Piye to? Wong tenanan iki. Ya wis ora usah. Tengok. Donga pandungane lur, kowe. Ya. Nge. Oke. Nanti bakal tak cuplik sedikit dia itu nanti saat interview. Tapi enggak bisa full video karena aku juga nanti mau bantu dia. Jadi oke nanti tunggu aja. Bagaimanakah interviewnya? Tonton videonya sampai habis. Oke. Oke, jadi persiapan untuk tunggu, masuk. Tunggu. Oh, ini gini sih mambangnya deh. Itu udah mau masuk. Kita emang ngandel di sisi sini bisa kembali lagi suaranya.
Ya. さん大丈夫？はい、大丈夫です。はい、じゃあとりあえず紹介しますね。あ、はい、お願いいたします。はい、では先生と申します。ya, jadi gini ya, dengarkan ya, Nanda dan Rizky, ini adalah beliau ya yang pakai baju putih ini adalah orang asosiasi ya, atau orang punya ya, namanya Bapak Koseng ya. Hai, Sanjay. Siap. Oke. Bung, umur 21 tahun. Hai. Konnichiwa. Nanda Akuriyaki desu. Lampung kara kimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Untuk mencari duit untuk membantu ekonomi orang tua dan modal usaha toko baju. Toko baju, mau ke toko baju ya. Hai. Sama iruite wo hiraku tame desu. Jibun no chōshō tagashi wo kusai. Hai. Oke, ini kalian diminta sebutkan kekurangan dan kelebihan kalian secara sifat. Masing-masing minimal satu aja kalau susah ya. Kekurangan dan kelebihan ya, sifat ya. Dari Rizky dulu, silakan. Oke.
Hei sensei, jikan oh mamote kimbeng na hito des, tan soa kincho des. Hai, kincho shiyasui hito ということ desu ne. Kore igai netta toko ga aru tanshi. Selain itu, ada nggak selain kamu tuh nervousan, ada lagi nggak? Hai, iya arimasen. Arimasen. Hai, naiso desu. Nomor 2, Nibang silakan. Kelebihan saya tepat dalam mengerjakan sesuatu dan apa jujur. Malu. Hai, Nibang wa shigoto suru toki ni jikan dori shigoto o owaraseru to desu. Soshite tansho toshite wa sukoshi hazukashigari ya desu. Pertanyaannya ya, kalian ini apakah dalam waktu dekat, dalam waktu 6 bulan atau 4 bulan ini ya, misalnya pernah ikut NCU atau enggak? Itu pertanyaannya ya. Kalau emang ada, hasilnya seperti apa? Kalau misalkan emang enggak pernah, ada alergi atau enggak? Kayak gitu ya. Arimase. Berarti enggak, bentar. Enggak, saya tanyanya berarti kamu udah NCU enggak? Dalam waktu dekat ini. Iya, yeah, mada des. Mada, oke. Okay. Terus ada alergi enggak? Iya. Yeah. Arimase. Nomor 2. Belum pernah. Belum pernah berarti ya? Belum. Berarti MCU belum, terus ada alergi enggak? Tidak ada ya? Ya. Nibang mo saikin kenko shindan wo ukete imasen. Soshite alergi no koto nan desu ga, alergi mo nai. Ja, sore ni kasanete byouki to gakko ni byouki to ga arimasu ka? Hai. Oke. Tadi kan kalian kan tidak pernah NCU ya dan tidak ada alergi ya. Sekarang ditanya lagi, apakah dulu kalian punya riwayat penyakit berat nggak yang berhubungan dengan paru-paru, jantung atau hati? Silakan dari Rizky. Iya, arimasen. Arimasen. Hai, ichiban wa kakko omoi byouki to wa nakatta desu. Terus Nanda gimana? Tidak ada ya? Iya. Nibang mo nai desu. Hai. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Pada saat bekerja, ya, menurut kalian hal apa yang harus dipentingin banget? Ya, satu aja coba. Dari disitu ikutin dis. Hai. Nomor 2 silakan Anda. Disiplin dan tepat waktu dan jujur. Apa? Tepat waktu apa lagi tadi? Disiplin, tepat waktu dan jujur. Jujur. Soshite soujiki. Desu. Sore wa ichiban no koto desu. Imamade ni jishuusei no mensetsu wo uketa koto ga arimasu ka? Uketa koto ga areba sono shokushi wo oshiete hoshii. Hai. Oke, jadi gini, kalian sebelumnya pernah enggak ikut interview berhubungan dengan pemagangan ke Jepang ini ya? Dan kalau pernah misalkan gagal berapa kali? Terus jobnya apa? Ya, coba dari Rizky, udah pernah? Hai, Arimas. Iya, berapa kali? Satu kali, jobnya apa waktu itu? Packing ya? Hai, sensei. Hai, ichiban wa, mae, ikkai, pinojishu no mensetsu wo uketa koto ga arimasu. Packing seikou no shokushu de. Demo, sono toki ni ochimashita. Oke, nomor 2, silakan. Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya. Di bawah, oke, takut nggak ada masanya. Hai. Nade, ochita to omoimasu ka? Oke, nomor 1 ya. Waktu itu kan kamu gagal nih. Nah, waktu itu menurut kamu apa yang membuat kamu tuh gagal? Menurut kamu pribadi. Hai. Kincho desu. Karena kincho. Itu aja. Ada lagi nggak? Selain itu. Arimasen. Jibon wa ano toki kinchou shi sugita to omoimasu. Kara. Desu ka?
Tidak ada. Tidak ada juga. Siap. Nibang mo onaji de, shigoto de wa, amari taihen na koto ga nakatta desu. Asu. Kore wa Nibang san anata desu ka? Itu nomor 2 kamu itu katanya. Iya. Iya, itu kamu. Iya, saya. Iya, benar ya? Benar. Orang 12? Ya. Satu rumah gitu maksudnya? Satu ruangan. Satu ruangan? Ya. Baik, di bawah mukashi, itu hea de, juni ni, de, shudan sekatu shita koto ga arimasu. Hai. Ya, osake to tabako no, wo yatte iru ka wo doko shite kudasai. Hai. Oke, ini pertanyaan lagi ya. Kalian merokok dan minum alkohol enggak? Coba dari nomor 1. Iya. Arimasen. Iya, arimasen. Ya. Hai, tabako to osake wa iatte nai desu. Ichiban wa. Nomor 2? Tidak minum alkohol. Tapi merokok. Merokok. Hai. Niban wa tabako suka osake wa minum nai desu. Jisui ga dekimasu ka? Ryori. Oke, kalian berdua ya bisa masak atau enggak? Coba dari nomor 1. Hai. Bisa. Yakimeshi. Hai. Yakimeshi koto ga dekimasu? Ah, nosten bisa. Hai, ichiban wa ryori ga dekimasu. Tabu ichiban tokui na ryori wa yakimeshi desu. Hai, nomor 2? Ya, bisa masak. Masak ya, ada masakan yang paling kamu bisa banget nggak apa gitu? Opor ayam. Opor ayam. Hai, nibang wa ryori ga dekimasu. Tokui na ryori nan desu ne, Indonesia no ryori de chicken curry mitai na ryori desu. Hai. Tokugi wa arimasu ka? Tokugi desu. Pertanyaan berikutnya lagi ya. Olahraga yang kalian suka itu apa? Silakan dari nomor 1. Chakao suru koto desu. Oh, kamu suka sepak bola ya? Hai, ichiban wa sakka desu. Nomor 2? Sepak bola. Sepak bola juga. Hai, ichiban wa sakka desu. Pakai tangan kanan.
Sudah. Kanannya berapa? 54. Kirinya? Yang kiri 50. Hai, anu ni bang wa, ni bang mo hakat to koto ga arimasu. Anu migi te wa 54 de kidari te wa 50. Belum. Tidak ada ya? Tidak ada. Ibamu, naik des. Atau, kanada no dochira ka ni, doko ka ni, irezumi toka te arimasu, tatu. Hai. Oke, pertanyaan berikutnya lagi ya. Kalian ada yang punya tato nggak di badan? Jujur aja ya, maksudnya ya, nggak apa-apa. Nomor satu, silakan. Ada tato nggak? Ye, arimasen. Oke, ichibamu, arimasen. Nomor dua? Tidak ada. Sudah ada pacar, tapi belum memikirkan menikah. Hai, anu ni bang wa kanu juga ima sega, demo kekku no koto wa mada kangai te imasen. Aenaku naru kedo sega daijoubu. Oke, nomor 2 nih, kamu kan punya pacar. Nah, kamu kan kalau misalkan pergi ke Jepang enggak bisa ketemu nih. Itu gimana, masalah atau tidak? Tidak masalah. Tidak masalah, benar ya? Ya. Yakin ya? Yakin. Kamu benar-benar suka nggak nih sama pekerjaan scaffolding atau yang berhubungan dengan konstruksi seperti ini? Jujur ya. Hai sensei, totemo suki desu. Benar ya. Hai. Hai sensei. Hai. Suki da so desu. Ichiban-san, daibu nihongo ga 2 kagetsu ni shite wa shabereru kedo, jibun demo benkyou shite imashita ka? Oke, ini kamu kan katanya beliau ya. Kamu kan baru belajar 2 bulan ya, tapi sudah lumayan bisa ngobrolnya ya, sedikit-sedikit. Nah ini gimana, kamu juga belajar sendiri ya, maksudnya ya, di rumah? Hai sensei, nihongo, nihongo. Silakan, silakan. Nihongo, hanashi, shokoshi, hanashimas. Ya, maksudnya kamu belajar sendiri berapa hari, berapa jam misalnya sehari gitu loh maksudnya. Beliau tuh nanya kayak gitu. Hai, 8 jam. 8 jam? Hai sensei. Itu di sekolah, maksudnya belajar sendirinya? Sendiri? 3 jam sensei, harus sendiri. Hai, anu... Ima anu... Jibun demo, anu... Nihongo no benkyou shite imasu, anu 1 nichi, anu... 3 jikan to ka... Benkyou shite imasu, nihongo... Jibun de. 2番さん...
Ya. Ini kamu kenalnya gimana? Kamu maksudnya hubungannya apa? Kayak teman kah atau saudara atau gimana? Kenalnya di mana? Teman dari kecil. Oh, rumahnya dekat. Dekat. Gimana, Kak? Kerjanya? Itu yang apa? Material bukan sih? Di material. Kuli. Kerjanya ngapain aja? Kuli bangunan. Bukan. Kuli bangunan beda ya sama toko material ya? Oh, toko material. Kamu kerjanya ngapain gitu? Oke, ngantar barang sama ngelayanin ya? Iya. Gimana, Kak? Nganter material nih ke rumah yang pembelinya nih misalnya, itu nganternya pakai apa? Pakai mobil. Pakai mobil. Ya. Ada lagi. Ada lagi, berarti kamu bukannya nyetir ya? Bukan ya. Hai, ano toki unten shite imasen deshita? Ano unten shita kazu wa mata betsu no hito desu. Imasa, kore wa douyu oshigoto desu ka? Nah, itu yang itu kerjanya ngapain ya waktu itu ya? Itu motong kayu, Kak. Oh, motong kayu aja? Iya. Angkat kayu. Angkat dan motong kayu. Iya. Ya, bisa. Bisa ya, tempat tinggi ya? Bisa. Nibamu, daijoubu desu. Mirai na tabemono wa arimasu ka? Oke, untuk kalian, ada nggak makanan yang kalian benci, yang kalian nggak bisa makan, yang kalian nggak suka banget deh, gitu maksudnya. Coba, dari nomor satu, dari Rizky. Hai, apa? Arimasu, butaniku desu. Selain itu, ada lagi nggak? Iya, arimasen. Hai, butaniku dake desu. Hai, nomor dua. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Anu ni bawa toko ni arimasen. Orang tua, orang tua nyari pinjaman. Orang tua berarti ya? Ya. Dari orang tua ya? Ya. Hai, nibamu, ryoshin,
Ya, yakin. Benar ya? Benar. Ya. Paham gak? Paham. Terima, bisa gak? Bisa. Benar ya? Benar. Hai. Tanya ya. Hai. Hai, anu ni bawa anu Shikari sono. Hai jo, ya saya tadi ini. Undur shimasu. Ya, paham. Itu nggak apa-apa. Hai, Dr. Budes. Nggak apa-apa. Di sana nggak bisa jalan-jalan, gitu. Nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Hai, ini makan tuh nih, Ste. Dari Jepun, ya, sore. Kita ditunggu. Hai. ここから先まだお勉強して、もし来てもらうとなってもコロナに移った場合にもしかしたら入ってこれなくなるんですけど、おそらく、半年間マスクをして人となるべく会わないようにできますか。あ、jadi gini ya, apa namanya kan sekarang kan masih corona nih ya, kan kalian kan belajar dulu nih 6 bulan di sini ya, ya kan belajar selama 6 bulan, terus kalian kan itu nanti harus selalu pakai masker gitu ya. Ya, siap. Ya, kayak gitu. Jadi kita melakukan seperti itu, bisa nggak? Ya. Tetap pakai, terus tetap belajar di sini ya, nunggu 6 bulan gitu ya, sampai bisa berangkat ya. Ya, bisa, siap. Ya? Hai. Hai, terima kasih nih, saya udah coba udah sore. わかりました。じゃあ、まあ、これで面接終わるんですが、合格か不合格かは後ほど連絡します。あ、はい、お願いします。お待ちしております。で、あと合格しても、ちゃんと真面目に勉強してなかったら日本に来れませんよ。はい、伝えます。あ、jadi gini ya, beliau bilang ya, nanti pengumumannya sih nanti ya, pengumuman lulus atau tidaknya.Tapi pesannya beliau ya, kalau misalkan kalian pun lulus ya, kalian benar-benar harus belajar bahasa Jepang dengan baik. Karena apa? Kalau misalkan ternyata kalian selama belajar tidak bisa bahasa Jepangnya, ya, itu tidak akan bisa berangkat. Atau misalnya kalian, oh bisa berangkat, tapi pas di sana ternyata tidak bisa bahasa Jepangnya, parah gitu ya misalnya ya, itu akan dipulangkan. Seperti itu. Paham ya? Paham. Ya, benar-benar. Paham? Paham. Semangat nggak? Ya, paham. Ya, coba bilang, saya akan semangat belajar, silakan. Bilang. Saya ingin semangat belajar. Hei, bawa, anu gambar deh, bengkel shimasu. Satu. Nihongo bengkel, nihongo bengkel si, isho ni bengkel shimasu ta. Isho ni ganbarimasu. あと最後、まあ、匠工業の社長に、アピール。あ、はい。お願いします。はい。Oke, selanjutnya ya, ini terakhir nih. Coba promosikan diri kalian ke kacanya ini ya, ke orang perusahaan ini gimana caranya tuh supaya mereka tuh menerima kalian. Caranya gini ya, misalnya nih, gampangnya kalian bisa bilang, saya adalah orang yang bagaimana. Nah, jika diterima saya akan bekerja dengan bagaimana. Intinya seperti itu ya. Coba dari nomor 1, silakan. Watashi wa otobaiku wo turi suru koto ga dekimasu. そして働いて一生懸命頑張ります。
secara sifat ya, terus akan kerja dengan bagaimana. Silakan. Saya orang yang jujur, baik. Saya akan kerja tepat waktu dan cepat. Tepat waktu ya. Cepat. Siap. Baik. Nibawa, akhir lu terus te. Watashi wa soujiki na hito de, sinsetsu na hito desu. De, sayou shite itadaitara, jikan to ka ruru mamotte hatarakusou desu.